Okay, guys, kita kedatangan HP dengan tipe Infinix Mars Hot 10 dengan kondisi konektor charge-nya itu copot dan langsung diganti dengan konektor atau papan konektor charge baru. Okay, kita langsung buka saja. Okay, dilepas satu persatu bobnya. Okay, dilepas tutup belakang konektor charge-nya atau papan charge-nya. Nah, coba dilihat itu konektor charge-nya itu udah copot. Oke. Kita langsung copot saja papan charge-nya atau papan charger-nya. Nah, begini saudara, saudari. Ini papan charge, papan charger Infinix Hot 10. Nah, ini papan charge yang baru, yang diganti dengan yang baru. Oke, kita langsung ganti saja. Nah, begini saudara-saudara. Nah, oke, kita ganti yang baru saja. Kita pindahkan fibranya. Oke, langsung kita ganti saja. Oke, kita langsung eksekusi. Oke, kita langsung solder. Iya, sudah dilepaskan fibranya. Dan kita langsung solder. Oke. Dan ternyata sudah selesai saudara. Kita langsung coba. Ya, begini penampakannya. Ini yang lama dengan yang baru. Tinggal memasang fibranya dengan konektor yang baru. Oke, kita langsung saja pasang di handphone Infinix Mar 10 Hot 10. Oke, kita langsung coba saja. Ya, musiknya juga musiknya lato-lato. Oke, kita langsung pasang. Kita pastikan kabel jaringannya atau antenanya itu sudah pas. Dan kita langsung pasang tutup papan konektor charge-nya. Oke, sudah selesai. Dan kita langsung mencoba untuk masukkan charger. Oh iya, kita langsung pasang bulbnya untuk menutup
papan cas belakang. Ya, oke. Kita langsung ambil charger, kita langsung coba, kita langsung pasang apakah mengisi daya baterainya atau masuk arus atau tidak. Dan ternyata saudara-saudara, arusnya mengalir atau arus masuk. Dan ternyata sukses. Oke, kita langsung coba matikan saja. Oh iya, di on off kan. Dan ternyata kita coba tombolnya. Pas. Oke. Begitulah saudara. Kita langsung saja mencoba mempasang atau merapikannya saja untuk memasang tutup belakangnya saja. Ini tutup belakangnya. Oke, dipasang. Dikasih baut satu persatu. Oke. Ternyata sudah dipasang semua bautnya dan tinggal pemasangan tutup cover belakangnya. Begitulah saudara, udah selesai. Oke, kita langsung pasang, dicabut casnya dulu, dipasang tutup belakang. Oke, selesai. Terima kasih sudah menonton channel Alinsky Cell. Yahoo!